Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar casing Redmi M1901 F7G 1707G atau Redmi Note 7. Ini mau kita bongkar koper belakangnya. Jadi kita mau lihat apa sih mesinnya ini. Jadi yang pertama kita sudah siapkan, kalau misalnya bisa berguna, ini karter, ini obeng. Kemudian ini bisa karter, bisa gunakan saya gunakan silet, ini plastik busur. Kemudian ini kalaupun misalnya teman-teman punya belum pernah dibongkar, koper belakangnya agak susah dibuka, jadi kita bisa gunakan blower, blower uap. Kita blower sekeliling sini ataupun menggunakan high dryer, ataupun bisa gunakan setrika listrik di bagian sudut ini, karena ini terbuat dari seperti kaca mika, jadi hati-hati bukanya, jadi jangan sampai pecah. Ini ada di lem di setiap sudut pinggir ini, kita bisa gunakan setrika listrik setelah panas untuk mencairkan lem, baru kita mulai dengan menggunakan karter. Ini karter ini sama seperti silet untuk membuka pertama, untuk membuka pertama saja. Apabila sudah ada selah untuk memasukkan plastik yang tipis ini, kita bisa langsung masukkan. Ini kita tutorialkan saja ini karena sudah kita pernah bongkar. Kemudian kita bisa lepas ini. Kemudian kita dorong, jangan terlalu dalam, kurang lebih satu jari saja di seluruh sudutnya, jangan terlalu dalam karena di bagian dalam ini ada fleksibel ke LCD dan fleksibel ke mainboard bawah sama mainboard atas. Dan di pinggir sini terdapat fleksibel tombol sidik jari, jadi kita buka sekeliling si pinggir-pinggirnya saja. Jangan terlalu dalam. Apabila belum pernah dibongkar agak susah, jadi perlu kehati-hatian dan kesabaran. Setelah selesai, jangan langsung angkat. Teman-teman bisa melihat di sini ada fleksibel LCD, sini fleksibel mainboard yang terhubung ke USB tipe C. Nah, setelah terbuka, kita membongkarnya seperti buku begini, seperti buku begini. Kemudian di setiap sudut ini ada fleksibel, ini ditutup oleh plat, jadi kita harus bongkar semua baut ini menggunakan obeng. Kita bongkar, ini ada sudah terlepas semua. Setelah selesai, kita bisa gunakan cutter ini untuk mengangkatnya. Ada baut-bautnya, hati-hati jangan sampai fleksibelnya ini putus. Setelah selesai kita lepas, kemudian kita bisa melepas fleksibel yang menempel di soket untuk tombol sidik jari, jadi gunakan tangan saja, nggak perlu ada kuku, kuku saja. Ini sudah selesai, jadi aman. Kemudian kita bisa melihat, nah ini satu lagi, ini sinternya harus kita buka terlebih dahulu. Ini sudah kita buka, karena kita apabila kita mau membongkar mesin, kita harus lepas sinter ini. Ini teman-teman bisa melihat, ini fleksibel mainboard yang menghubungkan papan bawah dan papan atas, jadi bukan terlepas. Ini fleksibel LCD, kita lepas. Kemudian ini fleksibel
baterai kita lepas. Nah, setelah ini bautnya sudah kita bongkar semua, ini kita perhatikan harus ada bautnya harus semua terbongkar terlepas sih, baru kita bisa mengangkat mesin. Nah, setelah fleksibel baterai LCD dan mainboard, satu lagi fleksibel antena kita lepas juga. Nah, sudah selesai, baru kita angkat untuk mesinnya kalau sudah terbongkar. Nah, kita bisa angkat, ini sudah terangkat. Kita jelasin satu-satu. Ini kamera depan, fleksibelnya bagian atas kita lepas. Ini kamera depan, ini kamera belakang. Ini ada dua kamera belakang, ini ada dua, kita lepas satu-satu. Ini kamera belakang, ada dua soket. Ini sudah terlepas semua, ini USB. Ini sudah lepas untuk kamera belakang, kamera depan sudah. Jadi kita masuk ke bagian bawah, ini speaker atasnya. Kemudian ini volume, tombol volume dan tombol power gabung menjadi tiga titik di sini, terhubung ke bagian titik sini. Ini ada tiga kuningan ke empat kuningan terhubung sini. Ini tombol volume atas bawah sama power terhubung, jadi cukup aman, jadi tidak menempel seperti fleksibel masih sering tumbuh. Ini kabel antena, ini bagian antena bagian bawah ke bagian ini baterai. Nah, untuk melepas bagian bawahnya nih, ini terdapat ada baut 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lepas semua. Ini kalau mau membongkar bagian bawah ini, apabila kerusakan USB C 2 nya ini rusak, bisa kita ganti nanti. Kalau mau membongkar mengganti baterai ini mesin tidak perlu kita bongkar, ataupun kalau mau mengganti USB C 2 ini tidak perlu membongkar mesin bagian atas. Ya, perlu untuk membongkar bagian atas apabila kita mau mengganti speaker atas untuk mendengar orang, kemudian tombol volume atas bawah ataupun tombol power, kita harus bongkar mesin. Kalau hanya mengganti bagian bawah ini tidak perlu untuk membongkar mesin atas. Setelah baut semua selesai dibuka, kita bisa angkat menggunakan karakter tadi, bisa yang tombol. Ini sudah terangkat. Sudah bisa melihat ini pengenalan lagi, ini untuk speaker nada bagian bawah ini. Ini speaker nada satu set, apabila kita
pun kita notika yang mengalami rusak, kita beli satu set begini dan sebagian nadanya sekaligus untuk nada dari dan antena. Nah, ini fleksibel, ini menghubungkan, ini kalau misalnya rusak ini ada jualannya karena terpisah begini. Nah, apabila ini putus ini ada jualannya karena ini terpisah fleksibel. Ini speaker nadanya fleksibel yang menghubungkan. Ini ada antena, ini antenanya yang menghubungkan ini. Nah, ini apabila teman-teman mengalami kerusakan USB C2 nya, apabila dia karat tidak mau ngecas, bisa kita ganti. Ini tadi ada baut, sudah kita lepas. Ini sebaiknya ini menggunakan blower karena dia ada lem bagian bawahnya. Apabila USB ini rusak, bisa kita ganti satu set. Ini menempel di bagian ini. Kemudian apabila kita tidak bisa mendengar orang, suara kita tidak bisa didengar, mic bagian bawahnya rusak, kita bisa ganti satu set ini. Ini kita angkat dulu, gunakan bahan yang tidak merusak PCB-nya. Sudah lepas. Nah, ini PCB ini punya banyak fungsi. Yang pertama untuk ngecas, apabila ini tidak bisa ngecas bisa kita ganti satu set ini. Dan kemudian apabila suara kita tidak bisa didengar orang, kita bisa ganti satu set ini karena ada mic-nya di sini. Ini bisa kita ganti. Kemudian ini fleksibel LCD, bila mengalami kerusakan. Ini baterai, apabila mau ganti baterai, ini ada lem bagian bawah nanti. Jadi kita lepas menggunakan kartu kredit, kartu SIM card ataupun bisa kita buka nantinya. Nah, ini saja bagaimana cara membongkar Redmi Note 7. Mudah, tak perlu alat yang canggih-canggih. Nah, sudah kita detailkan masing-masing untuk cara pemasangan, kebalikan cara pembongkaran. Jadi cukup mudah. Dan ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.